Ikan lebih dulu bertemu dengan aku, Jesse. Okay guys, so hari ni kalau korang nak tahu lah hari ni, tapi bukan hari ni lah sebenarnya, besok sebenarnya merupakan hari kelahiran isteri saya iaitu Manisha Manis. So hari ni saya berada dekat mall, so saya nak buat ni lah, saya nak cari-cari barang untuk set up surprise untuk isteri saya. Jadi guys, cuba korang teka dekat mana saya akan set up untuk surprise Manis ni. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis, and tempoh masa kita cari barang untuk surprise Manis dululah. Okay, so let's go. Kita dah nampak dah kedai kek yang saya nak beli. Saya pasti isteri saya akan menyukainya sangat-sangat. Formal wallet aku kecek hari ni tak? Okay? So inilah dia keknya. Kita tengok dululah and then kita beli terus. Okay? Let's go. Saya dah ya. Okey. Okey guys, so kita dah apa ni? Dah beli kek dah. Okey. So sekarang ni saya rasa tak adalah kita buat kosong-kosong sangat, simple sangat. Kita at least adalah apa kata? Nampaklah sikit. Jadi saya rasa saya nak pergi cari inilah macam balloon-balloon sikit ke apa ke, bagi kata meriah sikitlah dekat kita punya konten ni. So kita pergi cari dulu barang-barang dia tu. Okey. Okay, so kita dah dekat bawah. Jadi yang dekat dengan kita adalah kedai Abunga. Kedai bucket lah yang dekat mall ni. Okay, so jom kita masuk dulu. Okay, so saya rasa aku rasa ni okay. Sebab dia berbanding dengan hak tu, kenapa tak? Dia macam memanglah hak tu bunga rose, that is rose tak? Tu dia macam simple sangat. Kamu tengok ni tak? Dia macam meriah sikit. Meriah? Tak, kalau berbanding hak tu tak? Hak tu dengan hak ni. Hak mana hak ni ni? Ni ni. Ha. Ni. Ha, hak ni dengan hak ni. Meriah hak ni. Jadi kata apa? Kita beli bunga ni bukan kata nak tunjuk ke pakar lah bab-bab bunga ni. Okey, saya rasa ambil yang inilah sebab dia nampak meriah. Betul banyak eh. Wah. Wow. Jadi saya decide saya nak ambil yang ni lah. Lawa tak? Lawa eh. Lawa. Hak ni je. Ya yang ni eh. Okay. Okay, terima kasih. Okay, so kita dah dapatkan bunga. Right, and ni apa tadi saya cakap? Saya nak beli balloon-balloon sikit lah. Aduh, balloon-balloon. Sweetnya. So, jom. Hai. Ni ada tu tak dia punya tu? Apa tu yang apa panggil? Nak tiup tu. Pam. Oh, pam ah. Biasa je lah. Ada? Gini ramai. Kan adik? Jok sekali gula lu. Tengok rumah aku ada elektrik pam model. Tak ingat. Oh dia gaya. Mu jaga ingat. Ambil. Nak sweet. Birthday ke? Nak birthday ke birthday queen? Queen? Girl, bini aku girl. Tak boleh, bini aku perangai tu sikit, manja-manja sikit. Tak boleh. Dah, okey. Tu juga aku rasa. Sebab ada balloon dah aku. Haa, Goni. Haa, queen. Tu. Queen. Putih lah. Headed. Ni bukan birthday kan, ni nak dajar dia. Bicak. Jadi. Okey. Dapat dah. Oh. Ada. Nombor dia. Sorry ya. Wey. Meriah now. So sekarang ni saya rasa dah cukup dah. Okay. Sekarang kita pergi cari makan and then kita balik rumah lah. Okay. So kita sambung dekat rumah pula. Okay, let's go.
Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya sapu janji. Okay guys, so kita dah settle dah hias-hias. Maklumlah macam ni je. Saya cari lilin tapi tak jumpa guys. Ya Allah. Sakit hati aku. Tidak boleh tutup ni. Boleh buat candlelight. Aduh lah. Tapi tak apalah guys. Nak macam mana. Tapi okey dah saya rasa. Cuba kau tengok. Okey lah ni. Simple tapi aku kata bermakna lah. Okay. So rasanya tak payah lagi kot. Ke nak sekarang? Saya rasa sekarang sebab isteri saya dah habis lah saya rasa. So jom kita hidupkan apa ni? Kek lilin dulu. Kek pula dah. Oh, dah abar tu. So kita dah nyalakan apa ni? Lilin dekat apa tu? Dekat kek. So sekarang tibalah masa saya panggil isteri saya. Okay? So jom kita tengok macam mana reaction dia. Okay? Let's go. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Sorry lah dia, bilik bersepah sikit. Buat apa yang? Buat TikTok. TikTok eh. Maklumlah isteri saya sibuk sikit eh. Sejak kebelakangan ni. Tak nampak pun, saya tak tunjuk. Korang, saya tengah buat live. Live ke? Ya, baru end. Okay. Kira kata dah. Okay, pakai cepat. Apa? Cepatlah sini lah. Eh, apa? Cepatlah. Dah pakai kain pelikat. Nak orang tu. Duk rumah dekat. Nak orang tu. Mai, sini. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata? Oh, lah. Hmm. Sampai sini lah, duduk sini. Tutup mata. Tutup. Okey, tutup mata. Kejap. Baby nak serak. Sabar. Tak apuk. Baby nak serak lah. Okey. Sini sikit. Jangan buka mata. Ni okey dah. Okey. 1, 2, 3. Mimi, cantik. Apa ni? Sudahlah. Tapi jap ada lagi surprise kat you. Tunggu dulu. Jangan keluar. Tunggu sini. Mata. Tutup mata lagi. Mundur. Banyak dah anak kucing. Dah 50 dah. Okay, 1, 2, 3. Buka. Pakai ni. Pakai ni. You kena pakai ni dulu. Baru boleh keluar je lagi. Tu fresh flower. Yeah. Sabar. Tekan tu. Pakai. Pakai. Cepat. Hancur makeup saya. Oh, awak bagi saya hadiah sebab saya minta ke hari? Mana ada. Dahlah saya kan selalu minta bunga. Oh, betul lah saya cakap guys tadi. Birthday girl. Okay, saya so kena, dah ready dah? Kena pin lah. Ha? Tak tahulah, biarlah macam tu dulu. Saya tak tahu lah. Awak bagi bunga sebab saya selalu minta ke? Mana ada perasan. Ni sikit. Kau saya selalu gitu. Minta bunga. Ha. Posing. Okay dah. Tapi... surprise yang lah ni. Sini. Jalan. Okay, yang melekat buka mata yang. Tengok yang. Apa surprise tu? Baby? Mata. Cepat. Lili nak habis. Ya Allah. Weh, Lili nak habis kan? Oh, yang. Yang, tanpa masa buat make a wish. Cepat. Comelnya. Make a wish tak boleh lah. Ha? Tak boleh. Okay, tiup. Macam ni je. Semoga. Cepatlah, janganlah nangis. Weh, lilin dah ni. Yang, lilin. Dah. Lilin. Nantilah nangis, tiup dulu. Mana sampai macam tu? Tiup betul-betul. Dekat sikit, tiup. Ayah tak boleh, ayah cakap tak boleh tiup. Ayah suruh tiup, dia I saw me you. Tiup. Tak, satu lagi. Sebab hari tu kan saya cakap, ayang, I nak surprise simple dekat rumah. Saya nak letak, you letak tika je, you letak lilin je, I cakap. Yelah, I duduk je. Okay guys, so saya bukan apa guys. Sebab isteri saya dia mengandung.
saya tak nak jadi keluar. Dia tak nak keluar daripada rumah. So saya kali ikutkan saya nak bawa dia keluar malam ni. Nak bawa pergi dinner lah ikutkan. Tapi tak nak keluar malam. Dia ni jenis tak nak keluar malam dah sekarang bila dah mengandung ni. Jadi macam tulah. Okey. Cantik. Tu yang potong kek yang. Happy birthday to you, ting diri. So game macam ni lah kehidupan kita orang dekat rumah berdua. Macam ni lah. Ambil tu angkut. Tapi tak. Sorry lah yang I tak apa ni tak beli hadiah dekat you. Saya cakap dekat dia. I bukan apa, I tak tahu nak beli apa. Lepas tu yelah nak beli. Ni minute, fresh kan. Flower tau. Ya tahulah. Kenapa? Tak suka? You tak suka bunga betul ke? I sukalah sebab I selalu lalu kedai bunga. Saya sebenarnya selalu lalu kedai bunga. Lepas tu saya cakap ke sayang, sayang I nak bunga. Saya selalu cakap macam tu tapi sebab yelah masa couple selalu I bagi kan. Yelah tapi you guys tahulah kan fresh flower bukannya murah. Ya bunga yang bunga yang fresh bukan murah. Saya pula setiap kali pergi mall memang akan minta fresh flower. Yalah kalau hari-hari aku bagi bunga botak kepada aku. No, saya jadi tak nak sebab apa yalah apa lepas apa perasaan you lepas tengok aku buat macam ni. Saya rasa macam suami saya ni lepas dia kahwin saya pernah kan buat konten tu tapi saya tak adalah cakap suami saya tak sweet. Dia sweet dengan cara dia. Dia sweet care macam tu. Tapi dia tak adalah macam ni. Setiap hari. Macam dulu macam kerap kan? Betul tak? Dulu tak. Sebelum kita kahwin. Tak ada lah bagi bunga semacam. Duk lah tapi diorang tahulah yang you tiba-tiba surprise. I ni lah, itulah bunga lah. Ucapan I, terima kasih baby. Sebab baby. Ani pakai plakat macam bapak-bapak lah ni. Memang bapak orang tu. Saya lepas mengandung ni saya tali macam nangis. Ya, janganlah nangis salah. So ucapan I happy birthday ayang. Moga murah rezeki selalu, dirahmati Allah dan bahagia dengan orang yang tersayang. Dengan I lah. Maksudnya hanya I lah orang tersayang. Lepas tu I ni minta maaf kalau I buat apa yang I buat semua ni bagi you macam orang kata apa, tak gempak lah bagi you. Tapi you yang cakap you tak nak mana keluar aja rumah kan. Siapa cakap macam tu, saya bunuh dia. Nanti jangan baca lah, tak nak baca dah konten. Nanti-nantilah. Panjangnya. Baby okay, so jom kita end konten ni. Baby. Bukan apa, ayat ni orang luar tak boleh tahu. Okay, right. Bongok lah. Macam tahu macam apa benda. Okay guys, so itu sajalah konten Afiq untuk kali ni. And alhamdulillah Manis suka, isteri saya suka dengan saya apa yang saya buat ni. So itu je. So harap semoga dimurahkan rezeki selalu sayang. Okay, so itu saja. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Kalau korang nak komen wish birthday, boleh komen dekat bawah, okay? So, Dok, masalahnya baby kan? Kita ada je pinggan lawa, gelas. Tak apalah nak buat macam mana. Dah. So, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Gelas dinner tu, Pak. Kok lawa?